anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek Imam Besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, 'Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu.'" Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepada?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok
kau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka. Sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya. Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lebih. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuh, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjara. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa, telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.